Pemirsa, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kembali menggelar Parade Cinta Tanah Air. Parade yang diadakan di Taman Wiladatika Cibubur ini diikuti lebih dari 200 peserta. Para peserta adalah siswa dan mahasiswa berprestasi dari seluruh Indonesia yang mewakili masing-masing provinsinya. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk kali kelima menggelar Parade Cinta Tanah Air yang diselenggarakan di Taman Wiladatika Cibubur, Jakarta. Parade diikuti lebih dari 200 peserta yang merupakan siswa dan mahasiswa berprestasi dari seluruh Indonesia yang mewakili masing-masing provinsinya. Parade Cinta Tanah Air ini salah satu program pendidikan kesadaran bela negara yang diperkasai oleh Kementerian Pertahanan. Kemana kita menyasar dalam lingkungan pendidikan. Dalam acara ini, para peserta diajarkan berdiskusi tentang isu terkini yang ada di Indonesia dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, para peserta juga dibekali keterampilan mengibarkan bendera merah putih serta mempelajari dan mengenal peta. Dari Provinsi Maluku, iya, dari Provinsi Maluku. Tapi kita dari Universitas Patimura. Fakultasnya Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kalau untuk ikut ini ya bermanfaat sekali, selain untuk penambahan wawasan juga bisa tahu teknik-teknik dan cara-cara untuk pengibaran bendera itu seperti apa gitu. Dari acara ini diharapkan putra-putri terbaik daerah dapat menjadi duta dan contoh kepada generasi-generasi muda di daerahnya, terutama dalam menanamkan rasa cinta tanah air sehingga dapat menjadi generasi Indonesia yang tangguh. Lani Regina Zulfikar, MNC Media, Jakarta.